Baiklah, untuk berikutnya, ini segmen motivasi kewangan yang cukup menarik dan kalau ikut bahasa Melayunya peluang keemasan. Kerana kita akan bercakap tentang emas juga ya. Pada pagi ini kita bersyukur sekali kerana di studio kita bersama dengan narasumber kita yang merupakan seorang perancang kewangan bertauliah daripada Persatuan Perancangan Kewangan Brunei FPAB. Kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Samsul bin Haji Muhammad. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji pada pagi ini? Alhamdulillah. Mula-mula saya fikirkan takut-takut Tuan Haji ini bersalut emas ni sampai ke bawah. Emas yang merupakan sebagai satu simpanan alternatif dan instrumen pelaburan. Memang dalam Islam sendiri dari zaman dahulu kala memang keuangan kita ni dari dulu adalah emas dan juga perak ya. Dengan peredaran zaman dan juga apa yang berlaku dalam sejarah dan juga sejarah politik kita ni masa ni ada instrumen fiat money ataupun duit secara kertas ya. Namun pada ketika ini menjadi satu tren di mana orang mula mengumpulkan emas sebagai satu instrumen untuk pelaburan dan juga simpanan. Jadi mungkin sebagai permulaannya, mungkin orang akan mau tahu apa sebenarnya keuntungan ataupun keuangan pada emas, dan emas ini cara penyimpanan ataupun cara pelaburannya macam mana? Adakah ia sama macam duit, kind of like fixed deposit dan sebagainya, ataupun adakah ia sama dengan instrumen-instrumen lain macam shares, bond dan sebagainya, Tuan Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mewakili pihak Persatuan Perancangan Kewangan Brunei Darussalam, FPAB. Terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei khususnya dalam segmen motivasi kewangan. Topik hari ini adalah emas, alternatif simpanan alternatif dan instrumen pelaburan. Untuk apa yang saya maksudkan, untuk saya memulakan simpanan alternatif ataupun alternatif instrumen untuk investment. Bila kita lihat dari segi sekarang simpanan, kita lihat ada simpanan dari segi fixed deposit, simpanan biasa ataupun pelaburan kita ini melalui unit trust ataupun daripada stok ataupun share. So ini adalah we call instrumen-instrumen yang di mana kita ini boleh menyimpan dan melabur. Tetapi emas yang saya masukkan di sini adalah emas ini adalah salah satu pilihan choice. So selain daripada itu, mungkin kita ini kan cuba beralih kepada emas satu sebagai simpanan kita ini dan juga instrumen pelaburan. So ini ada alternatif. Bukannya akan menggantikan, tapi ada alternatif pilihan. Jadinya kita ini banyak choice. Bila kita ini cuba cakap dengan mengenai dengan pelaburan, orang tu bercakap nak diversification-nya. Don't put all your eggs in one basket. So this is mostly-nya kita ini boleh memilih. Selain daripada kita ini melabur dalam mana, atau kita ini buat simpan dalam fixed deposit ataupun simpan biasa, emas maybe another option untuk kita ini mempelbagaikan. Jadinya bila kita ini membuat simpanan ataupun membuat investment, ia menjadi satu balance portfolio. Kalau investment sebutnya itu kerugian, hanya ada untung, emas bawa keuntungan, so artinya kita ini masih membalancekan. Jadinya kita ini indah total risiko. Risiko itu indah secara total. Okay, bila kita ini cakap dengan simpanan, simpanan ini adalah sistem tabungan yang bersistematik. So artinya kalau saya menyebutkan dengan simpanan alternatif, kalau kita ini menyimpan duit RM100 sebulan, alternatifnya mungkin kita ini akan menyimpan emas 10 gram ataupun 1 gram sebulan. Tertakluk kepada harga pasaran. So kaedahnya masih sama, cuma dalam bentuk yang berbeza. So mengkali duit dalam paper money, tetapi ini emas dalam bentuk aset. Contohnya dengan pelaburan emas, pelaburan emas, bila cakap pelaburan seperti saya beritahu tadi, selain daripada instrumen-instrumen financial, emas juga boleh jadikan sebagai satu investment alternatif, di mana kita ini, bila kita ini melabur, arti pelaburan bila kita ini memiliki sesuatu aset atau membeli sesuatu aset dengan harapan aset itu akan naik harga di masa akan datang ataupun dalam jangka masa panjang. So artinya bukannya dalam masa pendek. Pelaburan selalunya dalam masa panjang. So ini boleh selain daripada itu, artinya selain daripada kita ini melabur dalam financial instrument, so now kita ini ada option untuk menyimpan dalam bentuk physical emas dan juga bentuk pelaburan melalui emas physical. Mungkin secara secara sejarahnya
how stable ataupun macam mana stabilnya gold ini ataupun emas ini sebenarnya sehingga ia menjadi satu instrumen alternatif yang cukup kukuh untuk kita jadikan sebagai investment pelaburan ataupun simpanan. Okey. Saya akan bagi satu contoh ha. Okey. Bila kita melihat di harga emas ha. Harga emas memang ada fluctuation lah, that is normal lah, turun naik. Tapi bila kita lihat balik semula tahun 80-an sampai ke early 90-an, harga emas is dalam around RM20 satu gram. Today harga emas dalam 60 lebih. So itu adalah menyaksikan satu apa tu kenaikan harga di mana emas satu aset yang appreciate. Okay, saya akan mengaitkan lagi bila tadi bercakap dari segi apa tu masa zaman Rasulullah. Kita ni bercakap mengenai dengan emas satu ialah dinar dan perak adalah dirham. Okay, bila kita melihat macam mana kita ni kan memberitahu yang emas satu kukuh value-nya ataupun inflation proof. Okay, berbalik kepada zaman Rasulullah di mana kita ni melihat bila Rasulullah membeli emas satu seekor kambing ah. Seekor kambing itu harganya satu dinar. Satu dinar. Satu dinar itu bila kata ni pada zaman 1400 tahun lalu, harga seekor kambing ialah satu dinar. Today, dengan value yang sama, satu dinar itu nilainya dalam RM250 ke RM300, di mana dengan value yang sama, boleh membeli masih kambing. Artinya, 1400 tahun dahulu sampai sekarang, emas itu masih lagi kukuh. Artinya, inflation proof. Di mana inflation tidak akan dapat mengatasi aset emas ini. So, itu sebagai contoh. So, artinya, that's why kenapa kita ini sepatutnya sebagai contoh lagi. Di mana kita ini melihat, kalau kita melihat dari segi kewangan ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia. Bila kita ini melihat tahun 2012-2013, kadar pertukaran currency antara Brunei dengan Malaysia seringgit RM2.40, RM2.50. Today, RM1 menjadi RM3. Ya, cuba kita kemiri atau to be the attraction. Okay. Bila kita ni melihat dari segi itu, perbezaan apa turunnya susutnya nilai mata wang Malaysia itu dari RM2.60 berbanding RM1 Brunei kepada RM3 now kepada RM1 Brunei. Kalau orang yang menyimpan dalam bentuk duit fizikal, fiat money, RM10,000, 2013 itu memang value-nya 10,000. Tapi kalau today dengan susutnya nilai mata wang Malaysia itu mungkin ia akan less than 10,000. So kalau ia menyimpan dalam bentuk emas, mungkin value itu masih akan sama sampai sekarang ini. So itulah bila saya melihat berbalik kepada inflation itu, we can say is emas itu adalah inflation proof, kalis inflasi. Jadi tuan kalau tadi berkenaan dengan kelebihan mungkin jadi bagaimana pula dengan cara atau apa asasnya untuk menyimpan melabur dengan emas? Okey. Kita ni ada yang selalunya kata ni di Brunei, kebanyakannya kata ni yang pada masa ini tren lah, kebanyakan orang menyimpan dari segi physical. Physical, ya. Physical gold. Memang ada pelaburan-pelaburan yang memberitahu masanya dari return, tapi sebenarnya kurang lebih juga dengan pelaburan-pelaburan lainnya. Kata ni ditakuti pelaburan-pelaburan yang menjanjikan keuntungan atau adalah skim cepat kaya. So instead of now diorang berpindah kepada emas, dijadikannya pelaburan emas yang boleh bagi return. Tapi dua perkara yang boleh kita lakukan dengan emas ini, satu ialah simpanan bersistematik dan juga pelaburan. Okay, simpanan bersistematik itu saya contohkan sekiranya tah setiap bulan yang menyimpan RM100. Di-convert RM100 itu menjadi kepada 1 gram, which is dalam RM60. So instead of ia menyimpan dalam bentuk wang, ia menyimpan dalam bentuk emas. So artinya sikit-sikit. Contoh dengan pelaburan. Pelaburan kebanyakannya kita ni bila kita ni membeli pelaburan ini, kita ni akan membeli semasa kita ni ada duit. Kita ni akan menyertai pelaburan. Pelaburan bukannya hari-hari ataupun bulan-bulan. Kita ni akan menyimpan bila ada duit. Contohnya bila kita ni ada bonus hujung tahun. Dari hujung tahun, kadang-kadang kita ni indah sedari, kita ni membeli emas. Sekiranya bila kita ni membeli emas, masa itu kan kita ni ada duit. Atau itu bukan pelaburan walaupun dalam bentuk perhiasan. Okay. Jadinya emas satu bila kita ni membeli dalam bentuk perhiasan, insyaAllah dalam jangka masa panjang kalau mengikut daripada market outlook yang mungkin akan meningkat, tapi bukan dalam jangka masa pendek lah. Kalau jangka masa pendek kurang waktu melabur dalam jangka masa pendek, itu bukanlah pelaburan, tapi itulah more on speculation. So yang begitu andaian hari ini drop emas, so mungkinnya dalam 2-3 hari ataupun 2 minggu emas satu akan naik, that is on speculation, itu bukannya pelaburan. Pelaburan kita ni akan melihat beberapa data, contohnya data-data history data macam mana kedudukan emas atau apa yang akan datang in the future punya economic environment. Satu je dengan market outlook masa ni, macam mana demand and supply. So bila kita ni mempunyai semua sekali apa tu fakta-fakta ni, so ini adalah namanya pelaburan. Artinya kita ni memikirkan emas satu apa kedudukannya masa ni, kedudukan akan datang. Bukannya kita ni hari ni emas berabur-abur beli emas, tiba
tiba-tiba rupanya harga mobil itu adalah bukannya harga yang terendah, harga yang tertinggi pasaran untuk masa 3 tahun. So itu adalah speculation. So berbeza dengan apa tu investment, kita ini mempunyai data-data yang membolehkan kita untuk mengikuti sesuatu pelaburan. Ini perlu ada nun ya. Mungkin kalau Tuan Haji ada mengadakan kelas apa ni? kelas emas 101 financial financial goal 101 contohnya. Jadi karena persoalannya mungkin daripada penerangan Tuan Haji, satu, di manakah membeli emas dan emas itu berbentuk apa? Adakah bentuk gold bar ataupun gold coins ataupun perhiasan? Dan juga mungkin disebabkan Tuan Haji tidak ada menerangkan, depending on apa ni, tergantung kepada value-nya ataupun nilainya, bila waktu yang tepat membeli emas ni, ataupun perlukah kita ni macam secara konsisten bulan-bulan membeli emas dan menyimpan dan sebagainya. Okey. Kalau cakap seharga dulu, there's no such thing harga ni the good price . Anytime is the price itu boleh timbali. Okay, bergantung pada apa matlamat kita ni. Contohnya, kalau kita ni mau menyimpan secara konsisten untuk emas, apa tujuan kita ni sebenarnya? Kan kita ni mesti ada matlamat itu kita ni sandarkan. Kalau kita ni ada matlamat, kita menyimpan saja-saja, artinya kadang-kadang kita balik emas. Kita tahu apa akan dibuat dengan emas ni. Empat-empat contoh saja. End of the day, kita ni pas membayar zakat. Sebagai orang Islam, kita ni bayar zakat. Kalau emas satu tidak digunakan, disimpan cukup haul setahun, kita ni akan dikenakan zakat kata emas satu. Okay, jadinya bila kita ni membeli emas satu, melampau dalam emas, pentingnya kita ni ada knowledge juga. Knowledge. Kadang kita ni beli emas sampai-sampai contohnya digunakan apa tu purpose ni. So kita ni mesti matlamat. Okay, matlamat contohnya kita akan buat simpanan sebagai contoh. Okay, instead of aku akan menyimpan di tabungan RM100, RM200 sebulan untuk aku menunaikan umrah dalam masa 5 tahun, so aku akan membuat dalam bentuk emas. Artinya seperti tadi, kita ni emas adalah inflation proof. Artinya ia boleh menstabilkan simpanan kita sampai kita ni mencapai matlamat. Macam tu juga kalau kita ni membuat dalam pelaburan. Pelaburan pun kita ni mesti melihat untuk apa pelaburan ini. Kadang-kadang kita ini buat pelaburan sampai umur 60 tahun, kita ini akan cairkan menjadi dana persaraan kita ini. So ini pelaburan. So kadang-kadang there is a conflict of kita ini punya apa tu matlamat, matlamat simpanan sama dengan matlamat pelaburan. So itu tidak jadi masalah. Yang penting kita ini akan membuat satu-satu itu diasing-asingkan. Contohnya simpanan regular secara bulanan, kita ni boleh membeli emas fizikal. So di Brunei, alhamdulillah, berkali-kali kalau kita ni akan mencari emas ni, banyak pengedar-pengedar atau dealer-dealer. Tapi pastikan dealer yang kita ni gunakan adalah dealer yang diluluskan ataupun yang mendapat syarikat atau mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa. Kalau di Brunei is kita ni punya authority monetary lah, dan kalau di Malaysia, Bank Negara Malaysia. So pastikan kalau beli emas, kita dapat emas, bukannya emas akan menjadikan return. Okay. Dan juga tadi Tuan ada menyebutkan tentang matlamat. Jadi biasanya kalau goal apa ni, matlamat ataupun goals dari segi apa ni, kalau dari segi kewangan ya, biasanya hanya aku kan menyimpan di bank contohnya dalam masa setahun ataupun dua tahun ini mengumpulkan duit contohnya 10,000 ataupun 20,000 Brunei contohnya. Kalau emas macam mana? Adakah macam aku bahajatkan mengumpul berapa 20 kilo emas ke berapa ke? Macam how do you set goals kalau when it comes to emas? Okay, kita ni kan melihat dari segi kita ni sebagainya ni, kita ni mentranslate kita ni punya matlamat. Contohnya tadi saya cakap soal umrah. Okay, umrah. Saya akan umrah dalam jangka masa 5 tahun. Contoh kos umrah tu RM5,000. So RM5,000 tu kita ni bahagi dengan harga emas pasaran masa ni. Contohnya RM5,000, kalau harga emas RM50, kita ni akan menyimpan 100 gram. 100 gram itu bernilai RM5,000. Artinya 100 gram itu tani bagi dalam jangka masa 5 tahun. Berapa gram tani patut menyimpan sebulan? Contohnya 100 gram untuk dengan value 5,000 cukup untuk umrah. 100 gram itu tani bagi dengan 5 tahun ataupun 60 bulan. So mungkin dalam 10 gram atau 1 gram ataupun 10 gram bertakluk kepada berapa yang ingin tani simpan. So tani convert saja RM5,000 harga umrah. Kita ni convert berapa harga pasaran emas masa ni. So kalau ia 100 gram, so kita ni akan menyimpan matlamat. Saya akan menyimpan 100 gram untuk tempoh 5 tahun untuk mengerjakan umrah. That could be done. It's just apa tu, kita ni convert sahaja. Jadi itunya. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan apakah langkah yang perlu diambilnya jika seseorang individu itu berminat untuk membuat pelaburan emas. Mungkin boleh dikongsikan. Okey. Pertama sekali yang penting matlamat. Matlamat ya. Matlamat. Apa tujuannya menyimpan? Kadang kata ni menyimpan emas, tidak ada matlamat,
So amal satu tidak ada tahukan ke mana, untuk apa digunakan. Padahal amal satu kita ini boleh menjana, menjana pendapatan ataupun menjana keuntungan, dan juga boleh dijadikan sebagai dana kecemasan kita ini jika berlaku sesuatu emergency. Contohnya, kalau kita ini tidak ada duit, amal satu boleh kita ini gadaikan. Ataupun kena jual, senang dicairkan. So kita ni boleh dapat duit. So artinya apa matlamat kita ni? Itu pertama. Yang kedua, kita ni juga melihat dari segi apa tu? Knowledge. Ilmu. 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 Mesti kita ni dapatkan, bukan saja-saja membalik. Kita ni mesti ada ilmu. Bila kita ni belajar daripada orang yang apa tahu mentor kita ni ataupun orang yang menjual tu, kita ni ilmu apa yang sepatutnya digunakan emasan ni, simpanan ni, macam mana aku kan menggandakan emasan ni, macam mana aku kan berlaku sekiranya aku kan mau melabur dalam jangka masa 5 ke 10 tahun. So kita ni perlukan ilmu. Ilmu. Apa satu kita ni juga mesti melihat dari segi pengelulusan daripada pihak apa tu berkuasa. Ditakuti memang menjanjikan ni amasan ni bagus, memang kalau marketing betul. Marketingnya bagus sebenarnya, menjanjikan dan menjanjikan, tapi sebenarnya apa tu syarikat itu telah di anda watchlist ataupun anda blacklist. So ini patut kita ni kaji, ini kita ni sebagian kita ni buat due diligence kita ni untuk kita ni sebelum kita ni melabur atau melakukan simpanan. Kadang separuh jalan pelaburan kita ni rupa-rupanya tidak ada exist. So this is something, dan pastikan kalau kita ni beli emas, kita ni dapat physical emas. Physical emas. Artinya kalau emas satu macam mana, kalau kita ni melihat atlet Olimpik mesti digigit-gigit kali emas satu. That's why this is one of the reason kenapa emas satu bernilai. Okay, bila kita nilai dari segi pun kalau sukan-sukan pun yang nombor satu mesti emas. Kita nilai World Cup pun hadiahnya emas. Kadang-kadang sebahagian apa tu masjid apa domnya dihiasi dengan emas. So kita ni tahu emas itu bernilai. Bernilai. Satu je bagi sebahagian bangsa ataupun kaum, emas ini adalah merupakan satu simbol lah, simbol kekayaan bagi orang punya bangsa tu. Dan semua peribahasa-peribahasa kita ni punnya emas itu emas. Jadi peluang keemasan. Jadi sekali lagi ya, dengan apa ni kesuntukan masa yang ada, apapun kita ucapkan terima kasih Tuan Haji Samsul J. Muhammad, merupakan perancang kewangan bertauliah dari FPAB, kerana mengungsikan. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan kita boleh membuatlah kelas Financial Goal 101 insyaAllah. Ya, terima kasih sekali Tuan Haji. Baiklah, alhamdulillah ya, kita mudah-mudahan apa yang kita paparkan buat Auda dari awal rancangan sehingga kini membawakan manfaat untuk kita bersama. Ya Intan. Ya, alhamdulillah. Dan apapun ya, besok Auda akan bersama dengan rakan sukses kita, pastinya akan mengkongsikan mengenai dengan bahas masa yang pastinya akan memberi manfaat kepada Auda. Jadi kepada Auda yang hari ini ingin pergi membeli belah, jangan lupa untuk membawa beg apalah beg kita semula. Kerana ini tidak ada penggunaan beg plastik ya disediakan ya sehingga hari setiap hari kecuali hari Isnin. Ya. Jadi hingga kita berjumpa di lain kesempatan, jazakumullah khairan katsira. Have a great weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.